2 bulan berselang setelah melaksanakan prosesi akad nikah pada bulan Juli lalu, aktor Eza Gionino dan sang istri Meiza Olia atau yang akrab disapa Echa, rencananya akan menggelar resepsi pernikahan mereka tanggal 23 September mendatang. Namun, sebelum hari bahagia itu tiba, keduanya tentu harus melakukan serangkaian persiapan termasuk diantaranya adalah fitting busana pengantin. Ya, berarti besok aja ya, baju udah jadi. Nggak gitu, kan aku belum. I've been losing sleep. Ya oke, ini alhamdulillah ini last fitting Eza ya. Ini last fitting Eza untuk tanggal 23 September besok. Kalau Eza ini kan jadi supaya dia apa bajunya yang baju pengantin mau warna apa tuh masuk. Karena saya kasih warna hitam, tuxedo. Ini kan abadi model ini, bisa long term pakainya. Jadi ya udah, yang penting Eza tuh senangnya slim cut ya. Dia maunya benar-benar slip dan kelihatan bodinya gitu. Kalau Eca nanti lusa. Lusa nanti. Mengingat resepsi pernikahan Eza dan Eca kini hanya tinggal menghitung hari, lalu sudah sejauh manakah persiapan yang dilakukan oleh keduanya? Dan nantinya seperti apakah konsep yang akan diusung oleh Eza dan Eca? Resepsi tanggal 23 udah 98% lah alhamdulillah. Kita konsepnya internasional. Kita konsepnya internasional, tapi ada beberapa konsep yang memang kita bikin, kita create sendiri gitu. Kita dari awal masuk kita ada ngedance bentar gitu. Di saat kita baru mulai masuk gedung, kita ada dancingnya, terus sampai kita menuju pelaminan. Kita udah nyediain kayak LED screen monitor karena kita kemarin mulai dari Bali, terus kita ke Pulau Air kemarin ya gitu. Kita bikin kayak kita bikin teaser gitu kayak ibaratnya cerita tentang awal ketemu sama Eca gitu, tapi kita ubah gitu, kita aplikasikan dengan cara yang berbeda, tapi jadi teman-teman semua nanti yang datang tuh bisa ngeliat itu gitu.